Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di channel Saat Wakos. Kali ini saya akan memberitahu teman-teman cara mengirim file atau video atau foto ke laptop atau sesama HP. Bentar ya. Pertama-tama kita aktifkan dulu ini Bluetooth-nya. Nah, dalam Bluetooth ini kita pilih desktop, pindai. Kita selesai. Nah, kita pilih file mana yang mau kita kirim. Nah, ini saya mau kirim. Kita klik berbagi. Berbagi. Klik Bluetooth. Klik laptopnya. Nah, ini udah. Nah, di sini pengirimannya gagal. Klik putus lagi. Kita lihat dulu di laptop. Kita klik dulu desktopnya. Oh, kenapa ya aku ingin menyesal. Kita remove dulu. Kita hapus dulu Bluetoothnya di. Nah, udah aktif malah. Sabar ya guys. Tunggu. Nah, kita klik lagi. Connect. Oke. Sudah connect. Kita close ini di laptop. Kita klik ini. Kita klik kanan. Bentar. Kita kirim lagi ke ini. Untuk lagi. Kita pilih. Nah, kita lihat di laptopnya tampilannya seperti ini. Karena 200 MB filenya, ukuran filenya lama sekali guys. Sabar ya guys. Kita skip dulu biar nggak kelamaan. Masuk 2%. Kita cancel aja dulu biar gak kelamaan. Kita foto aja. Mana ya? Soalnya ini berbagi
terus tutup. Tutupnya nah, habis itu desktop. Gagal lagi. Oh ini belum, belum sandwich. Minggir ah, baru hitam. Nah, ini lagi ngirim. Untuk 100% udah ya, sekian dari saya, itu caranya ngirim file ya. Nah, dalam bentuk ini kita pilih desktop, pindah, sudah selesai. Kita pilih file mana yang mau kita dulu. Nah ini saya mau kirim, kita klik berbagi, berbagi ini foto, klik laptop ini. Ini udah. Nah di sini opening pengirimannya gagal. Ikut lagi. Kita lihat dulu di laptop. Kita hapus dulu bluetoothnya di nah. Oh sih udah aktif malah. Sabar ya guys. Klik lagi connect. Oke sudah connect, kita close ini di laptop. Kita klik ini, kita klik kanan, kita kirim lagi ke untuk lagi kita pilih. Nah kita lihat di laptop ini tampilannya seperti ini karena 200 MB filenya, ukuran filenya lama sekali. Sabar ya guys, kita skip, kita skip dulu biar nggak kelamaan. Persen.
kita cancel aja dulu biar gak kelamaan. Kita putar aja. Ini berbagi terus tutup tutupnya ini. Habis itu desktop kagak lagi. Oh ini belum belum ganti. Minggir ah. Baru itu. Nah, ini lagi ngirim. Untuk 100% udah ya, sekian dari saya. Itu caranya ngirim filenya itu. Kenapa sih saya jadi ribut aja? Okay, thanks for watching. Kalau kalian suka silakan di like dan jangan lupa komentar. Terus jangan lupa juga di subscribe. Dan sekali lagi, terima kasih telah menonton.